Hey, brother, orang mah teka aja. Ternyata rombongan Persib pertama datang malam ini, bro. Tepat jam 12 malam ini. Betul. Saya senang malam ini lagi nongkrong di Sidolik. Bis Persib datang, bro. Siapa aja ini? Yang jelas ini para official, bro. Madi, woi, kumaha Bali damang, brother? Orang geus roba kakak di ditu. Pindah imah dinya. Edan. Uhuy. Saya senang, bro, melihat dispersi. Teka aja si aslina orang mah dateu niat itu. Tapi nya emang jodohna meureun nya. Wow. Halo Be, Damang. Aduh, sehat Be. Ayo, Mang Datuk, bekerja. Pangan saya pangan ya. Mantap. Ya, peringkat 2. Si Giga. Kita mah enggak sengaja sebetulnya. Enggak sengaja ya? Enggak. Ini sengaja ini janjinya? Enggak. Kemana Parana? Enggak tahu di mana. Salam tuh buat Parana. Hatur nuhun, salam Bapak. Tuh. Hatur nuhun Padayana peringkat 2 mah juara. Peringkat 2 main di Batur. Tanpa home. Ini enggak sengaja berarti ya. Heeh. Kita mah di ngopi gini lah. Ningali aya bus Persib asup. Geus we. Aduh warajat. Ini di mana bete ga? Ayo orang mau di Taman Sari. Ayo kamu di mana bia? Saya abis mabar terakhir. Oh. Barito. Orang di Taman Sari ngaliwat dia hayang ngopi heula. Angges we nangkring. Sama saya juga. Ini hujan. Hujannya ayam merek awet. Ayo bro. Semangat bro. Wuhui. Berarti koper-koper pemain duluan ya. Pemain nama isukan meureun. Benar bro. Iya koper-koper para pemain. Mang Ucup, Damang brother. Korek ditu. Ke mana? Ke Bali. Oh. Di Daguan teh. Oh, di Daguan teh kaledang, bro. Asistennya Bow. Bro sehat, bro. Ngasih lihat teh pangih, bro. Siap. Suasana malam di Sidolik ngadadak rame. Da tadi mah sepi keur ngopi teh. Rek balik hujan. Ah geus we. Nongkrong heula. Teu apal aya bus Persib datang, soalnya bingung oke ieu teh. Persib kan baru bertanding tadi sore. Berarti bis ini berangkat kemarin. Soalnya perjalanan aja kalau lewat darat itu kan sehari semalamnya dari Bali ke Bandung.
koper-koper para pemain duluan. Pemainnya besok. Hujanan, iya mas. Resep saya hujanan, wah, iya kak. Hujanan, itu jam 12. Wih, 12. Hei, Jack. Alhamdulillah. Eh, mantap. Atuh mohon, peringkat 2. Gak berarti, iya, berangkat kemarin ya, Ganya? Tanggal 30 ini berangkat. Tanggal 30. Malam kemarin. Bola, kak. Bola kedua yang 40 menang kurang. Mang Heri sedang sibuk sama si Unyil. Ya, jadi ini pertandingan pertama, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kota Bandung di Sidolik, ya, di stadion Sidolik di rumah sendiri, bis juga aman ya. Rombongan kedua kapan nggak? Besok mungkin atau lusa, cek aja update nya di portal official ya. Oh gitu ta. Bisa besok ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, pantengin aja lah pokoknya mas. Ya pasti saya belum tahu, kalaupun saya tahu pasti saya infokan. Gak apalnya, oh ya? Ya, tapi udah kalau gak tahu, ngapain diinfokan. Begitu, jadi... Ini para rantesnya, oh ya, hujan ngaririncik. Persib datang, ya, jibro ge bae aing mah lah. Ya, cuma yang yogurt, kota buka kene, kopi na. Sunyi biasanya kopi itu na nges tutup, tapi ayana mah buka kene. Pantesan si Unyil buka kene, ya. Saya oge aneh tadi pas ngaliwa mah buka kene. Nah buka kene biasanya nges nutup lewat jam 12 teh sih buka kene. Ah teu nanya deh. Ternyata ada si biru ini datang bro. Datang si biru kaset tuh. Jadi peralatan mah udah semua ini sekarang ya? Iya. Peralatan sama koper-koper para pemain kali. Iya. Koper-koper pemain. Jadi pemain itu kan lengoh bro. Betul. Ya, disyukuri aja Bobotoh peringkat kedua dengan situasi yang berbeda di luar dugaan. Semuanya karena pakai sistem bubble, tim ngumpul di Bali. Tidak ada home and away, ya terima aja lah. Memang kodratullah nak itu banyak. Padrati Allah nak itu, jadi ya enjoy we lah. Yang penting mah nanti di Piala AFC Persib bangkit, jangan main kayak tadi lawan apa Barito. Saya lihat permainan Persib lawan Barito tadi monoton sih sebetulnya, walaupun menguasai pertandingan tapi monoton. Aing sampai sare babak hiji sare sih ya. Tapi syukurlah, yang penting mah di Piala AFC nanti Persib mangprang loh bobotohnya. Mangprang main sing alus, sing semangat menghadapi tim-tim atau klub-klub dari Asia. Era lamun misalnya Persib teh tanpa persiapan atau goreng lah, pokoknya mah ulah sampai nyerakeun Persib. Soalnya
kebanggaan ya, memang tetap kebanggaan, tapi untuk tingkat Asia perlu ditingkatkan lagi lah. Mudah-mudahan bisa ditonton ya. Nanti kan kalau ada home and away, Boboto bisa ke luar negeri ke klub yang dihadapi, atau bisa nonton saat home di GBLA lah. Minimal bisa disaksikan di GBLA. Mudah-mudahan Piala AFC 2023 mah insya Allah lah ya, Indonesia sudah sehat, rakyat dan pemerintah juga sehat, semua kehidupan berjalan normal kembali, nggak ada ini itu lagi. Mudah-mudahan ya Allah kita semua rindu sepak bola, rakyat, pemerintah ingin bahagia kan ya. Nah, salah satunya dengan menonton sepak bola tim kebanggaan. Itu teh imunitas, bro. Imunitas yang hakiki. Mudah-mudahan lah. Ini di depan saya ini masih banyak barang-barang para pemain official yang masih di bis. Numpuk banget. Isinya ternyata koper semua sama peralatan latihan ya. Hujan rintik-rintik malam Jumat. Terjadi keeng daya bus Persib. Aslina, koper hungku jerona ieu mah. Jeng oleh-oleh cigana teh. Semua dimasukkan ke mes Persib di dalam sana. Lobak yuk, iya. Tungguan kan si Pepe. Ada apa? Coba pisahan ya bawaan. Coba ada filosofi. Mantap. Oleh-oleh segala rupa ya. Aduh. Dan istirahat 3 bulan ya. Uh-uh. Sampai Juli ya. Juli mulai lagi. Liga kan Juli ya. Wow, libur 2 minggu, juga pelatihan lagi. Mantap ini mah. Oh iya, buat Boboto selamat menunaikan ibadah saum Ramadan ya. Semoga di Ramadan ini kita semua sehat, ibadah Ramadannya juga keren, ulah kaganggu kunu henteu-henteu, sing fokus ibadah Ramadana meh. Kita semua segera terbebas dari segala karudetan. Saya ingin puasa ini normal, taraweh di masjid penuh, terus mutadarus loba, ramaikan masjid, insya Allah lah. Lebaran udah bisa silaturahmi. Lebaran udah bisa mudik. Anu divaksin seperti kita mah insya Allah, tapi yang belum vaksin bro. Booster ya? Pertama udah 3 kali. Karena booster juga selain bisa mudik, nanti bisa nonton ke stadion ya. Syarat nonton ke stadion kan pakai booster ya. Kalau yang sudah ya alhamdulillah, kalau yang belum ya sok divaksin. Biar kita semua bisa bahagia saat menyaksikan Persib berlaga nanti ya. Stadion lagi. Kita nyetadion lagi bro. Buat Boboto, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Hidup Persib!
dan bisa kayak saya punya kabogor. Nuhun brother, sidnya. Nuhun ya. Ayo kembali tuh. Kembali ke Bogor. Nah, Boboto. Kita mau pamitnya juga. Ya, pamit ya. Pamit mengucupnya. Ya. Salam kabaunya. Ya. Gaya mah kacamata. Asli euy. Kan mana saya? Lain dewasa pakai kacamata mah. Anjis. Postingannya tarang awewe wae. Oh, keren atuh. Bahaya, bahaya. Bahaya. Atuh nuhun Boboto. Sampai besok. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asa, silih asih, silih asihnya. Eta cirina orang Sunda. Kudu bangga jadi orang Sunda. Hidup Persib, kalau biru, biru itu Persib. Persib itu biru. Yeah. Selamat beristirahat ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ramadan, hidup Persib.